I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Sulit untuk menyangkal bahwa Toyota 4 Runner tetap menjadi salah satu SUV paling menawan di jalan. Ini mampu, anti peluru, dan, mungkin yang paling penting, itu hanya terlihat keren. Masalahnya, generasi kelima, yang mulai diproduksi pada 2009, sudah ketinggalan zaman. Ini mendapat kurang dari 20 mpg di jalan raya, dan transmisi otomatis 5 kecepatannya menawarkan setengah jumlah gigi yang dimiliki Ford Bronco. Inilah yang perlu Anda ketahui tentang Toyota 4 Runner generasi ke-6 yang akan datang. Toyota telah merombak jajaran truk off-road dan SUV-nya. Proses itu dimulai dengan Toyota Tundra 2022 yang serba baru. Itu berlanjut dengan Sequoia 2023 yang serba baru. 4 Runner saat ini, yang mulai diproduksi pada tahun 2009, harus berada di urutan berikutnya. Pelaporan awal membuat 4 Runner baru tiba pada tahun 2022 untuk model tahun 2023. Namun peta jalan dealer Toyota yang bocor untuk tahun 2022 tidak menyebutkan 4 Runner baru. Kami belum memiliki timeline untuk pengungkapan dari Toyota. Tapi jangan berharap SUV baru itu akan masuk ke dealer Amerika sebelum 2023. Empat runner baru harus pindah ke platform TNGAF. Toyota memindahkan truk body on frame dan SUV ke platform truk TNGAF baru mereka. Ini menopang Land Cruiser baru, Tundra baru, Lexus LX600 dan Sequoia baru. Versi yang lebih kecil harus digunakan untuk empat runner dan pickup Tacoma baru. Satu pertanyaan besar dengan platform yang sama adalah apakah Toyota akan mengalihkan sebagian atau semua produksi 4 Runner, yang secara tradisional dilakukan di Jepang, ke Amerika Utara. Akankah Toyota 4 Runner menggunakan 4 silinder? Mungkin, Toyota akan mencari penghematan bahan bakar yang lebih baik dari 4 Runner. Itu kemungkinan akan berarti mesin perpindahan yang lebih kecil daripada V6 4.0 liter dan turbocharging dan transmisi yang menawarkan lebih dari 5 kecepatan. Favorit untuk mesin dasar adalah turbocharged 2.4 liter inline 4 dari all new Lexus NX350, yang menghasilkan 275 tenaga kuda dan torsi 317 torsi yang jauh lebih besar daripada V6 saat ini.
4 runner trim yang lebih tinggi mungkin mendapatkan opsi mesin yang ditingkatkan untuk bersaing dengan Wrangler dan Bronco. Tapi itu mungkin bukan mesin V6 3,5 liter 400 tenaga kuda dari Tundra. Akankah Toyota 4 Runner baru mendapatkan mesin hibrid? Ya, Toyota ingin setiap model menawarkan hibrida pada tahun 2025, jadi itu jelas akan mencakup 4 Runner. Pertanyaannya adalah bagaimana Toyota melakukannya? The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. Seorang analis Toyota percaya 4 Runner mungkin mendapatkan versi hibrid baru dari turbocharged 2.4 liter inline 4. Pilihan lain dapat mencakup beberapa bentuk hibrida plug-in seperti RAV4 Prime, Bronco dan Wrangler dengan hibrida V6 Tundra yang menawarkan 437 tenaga kuda dan 583 kami tidak terlalu berharap pada opsi terakhir. Empat runner harus mendapatkan interior yang diperbarui. Interior Tundra baru, ditampilkan di sini, menerima modernisasi besar-besaran. Empat runner harus mengikuti sistem infotainment baru Toyota yang memulai debutnya di Lexus NX dengan layar sentuh opsional 14 inci. Biasanya, Toyota tidak berusaha menerbangkan pembeli dengan kualitas material interior, tetapi mengharapkan beberapa peningkatan sederhana untuk membantu menangkis saingan. Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Car 2 Channel. Back a year ago.